Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya guys. Oke, kali ini aku mau bikin konten tentang YouTube untuk pemula. Nah, apa aja sih syaratnya? Oke, simak video saya sampai akhir. Oke, yang pertama kalian harus punya niat. Kenapa harus niat? Ya, karena niat ini penting biar kita itu konsisten. Biasanya kalau kita nggak punya niat karena cuma pengen ikut-ikutan aja atau pengen bikin gitu aja, biasanya kita bakal setengah-setengah atau males gitu. Karena saya juga pernah gitu sebelumnya, jadi saya bilang kalian harus punya niat biar konsisten. Yang selanjutnya, kalian harus punya akun YouTube. Nah, buat kalian yang belum bikin, kalian bikin. Kalau kalian udah punya email, tinggal bikin aja. Bisa bikin lewat HP aja bisa. Nah, kalau kalian udah punya akunnya, step selanjutnya kalian harus punya video. Nah, video ini tuh buat yang nanti bakalan kalian upload ke akun YouTube kalian. Videonya kayak gimana? Kalau kalian bingung, kalian bikin video yang kalian suka aja, misalnya video memasak atau video tutorial make up atau tutorial cara berhijab atau gimana, terserah kalian. Yang penting video kalian itu harus original. Kenapa? Biar kalian itu tidak kena hak cipta. Ya, nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang syarat-syarat YouTube ya. Oke, step selanjutnya, setelah kalian punya videonya, kalian harus edit video. Kenapa harus edit video? Biar video kalian itu nanti bakalan lebih menarik, terus banyak yang nonton gitu. Terutama kalau misalnya video itu misalnya nggak jelas atau suaranya putus-putus atau apa ya, pokoknya kayak gitu, nanti yang nonton itu nggak nyaman gitu. Terus selanjutnya kalian edit thumbnail video kalian biar lebih menarik dan yang pasti bikin penasaran, guys. Ya, karena gini, misalnya tadinya tuh nggak mau nonton video kita, tapi karena thumbnail video kita yang tampilan luar itu menarik dan bikin penasaran, akhirnya tuh buka video kita dan akhirnya nonton video kita gitu. Nah, selanjutnya kalian upload video kalian tuh ya, kalau misalnya udah diedit kalian upload aja ke akun YouTube kalian. Kalau udah selesai, kita selanjutnya berdoa. Kita harus selalu berdoa dan semoga video kita itu bisa ditonton dan disukai oleh banyak orang. Dan yang pasti videonya itu bermanfaat gitu. Terus jangan lupa buat share video kalian ke teman-teman kalian biar ditonton. Oke, kali ini cukup segini dulu aja. Jadi buat kalian yang mau mencoba menjadi YouTuber atau masih menjadi YouTube pemula gitu ya, kalian harus tetap semangat dan optimis. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Oke. Nah, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang udah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat buat kalian.